Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal kami belum buat keputusan. Syuk Saha dedah masih belum bercerai dengan Sarah. Rasanya ramai dah tahu yang sebelum ini isteri kepada pelawak Syuk Saha ada memfailkan permohonan perceraian kerana merasakan sudah tidak sehaluan lagi bersama suaminya itu. Terbaru, ketika ditemubuat pihak utusan, Syuk menjelaskan yang dia dan Sarah masih berstatus suami isteri dan bersahabat baik. Menurut Syuk, perkara ini juga dah terbukti selepas mereka sama-sama menunaikan umrah di Mekah pada Januari lepas. Hubungan kami baik, tapi kami belum buat keputusan sama ada kekal sebagai suami isteri atau tidak. Apabila ditanya perkembangan proses perceraian, pelawak tersebut berkata masih tiada kata putus lagi sehingga hari ini. Sekadar info, Sarah atau Rosa Sarah telah memfailkan permohonan cerai terhadap Syuk pada November tahun lalu selepas pelawak tersebut didakwa telah berlaku curang dengan wanita lain. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.